Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus ketua Masjid Agung Pelita beserta seluruh jajarannya yang tadi telah diwakili sambutannya oleh ayahanda Haji Muhammad Hairani Saleh, insinyurnya belakangan. Kalau insinyur nggak dibawa mati, kalau haji dibawa mati. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Samarinda yang tadi diwakili oleh Bapak Sucipto, ya, senang berkarya. Su itu artinya bahagia, senang. Cipto itu tukang buat perkara. Jadi kalau Sucipto senang buat perkara, ya, maksudnya senang berkarya, bereksperimen dan lain sebagainya. Yang saya muliakan para jamaah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bergembira, bersyukur kepada Allah atas nikmatul azim, nikmat yang paling besar, yakni kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan maulid ini memang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang membawa maslahah mursalah. Bahkan Ibnu Taimiyah, gembongnya orang yang suka membid'ahkan perkara-perkara begini, menulis dalam kitabnya Majmu'al Fatawa bahwa sesungguhnya siapapun orang yang bergembira dengan membacakan syair-syair tentang kehidupan Rasulullah, memberikan sedekah, menyiapkan makanan, menghidangkan berbagai varian-varian sajian, dan kemudian mereka bersyukur kepada Allah, semuanya mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Imam Suyuti, tidak gampang Bapak untuk dapat gelar Hafidh, karena Hafidh kalau zaman dulu bukan orang yang hafal Quran. Ya, kalau hafal Quran zaman dulu mah udah rata. Anak 10 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran, rata semua hafal Quran. Jadi kalau zaman dulu yang disebut Al-Hafidh adalah orang yang hafal sekian puluh ribu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menghafal hadis jauh lebih sulit daripada menghafal Quran. Oleh karena itu Al-Hafidh Imam Suyuti membuat satu kitab khusus tentang fadilah dan keutamaan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi Bapak, Ibu, ini bukan
bukan sesuatu yang salah, bahkan landasannya Quran. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Itu Quran yang bilang, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita sudah sering ngadain maulid Nabi aja masih enggak kenal sama Nabi. Ya, Pak. Pak. Udah sering kita baca Simtud Diror, kita baca Maulid Habsyi, sama Nabi masih enggak kenal. Sama Nabi masih jauh, sama Nabi masih belum cinta. Itu udah sering, apalagi kalau enggak sering, hati kita kaku, hati kita keras. Karena sesungguhnya yang bisa melembutkan hati kita adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita caranya? Yang ngadain maulid, memperingati kisah-kisah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalilnya Quran. Mengadakan peringatan-peringatan semacam ini dalilnya Quran. Yang kedua dalilnya, ini kita cerita dulu tentang dalil biar jangan sampai kita nggak dapat kebaikan. Jadi kalau ada orang nanya ngapain ente maulid, perintah Allah. Perintah Allah, memperingati maulid itu perintah Allah. Dalil yang kedua, inna fi qasasi la ibrati li ulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran itu bermanfaat. Ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau kita diceritakan kisah Nabi, maulid Nabi, kehidupan Nabi atau Rasul-Rasul sebelumnya, supaya kita berpikir, mengambil ibroh-ibroh dari pelajaran kehidupan. Kenapa kita disuruh belajar dengan Nabi, bukan belajar sama malaikat, bukan belajar sama jin? Karena Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah kami utus seorang rasul yang bernama Muhammad min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, yakni manusia. Pak, jadi rasul itu manusia, bukan kalangan malaikat, bukan kalangan jin. Rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri, manusia. Kalau manusia belajar sama manusia, wajar nggak? Wajar, Pak. Yang nggak wajar kalau kita disuruh belajar sama malaikat. Bagaimana caranya menahan nafsu kepada perempuan? Nanya sama malaikat, nggak ketemu, Pak. Karena malaikat nggak demen perempuan. Kita nanya bagaimana caranya tidak mencintai dunia? Nanya sama jin. Jin nggak makan nasi, Pak. Jin nggak doyan pajero. Ya. Jin nggak doyan duit, salah kita nanya sama jin, belajarnya sama Rasul min anfusikum. Tapi Rasulullah ini bashar lakal bashar, manusia yang bukan manusia biasa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ahadus somad, sendirian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal dirinya dengan dirinya. Kemudian Allah ingin dikenal, maka Allah ciptakan segala sesuatu. Dan yang pertama kali diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada malaikat, belum ada lauhil mahfud, belum ada macam-macam, belum ada. Yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Arabi mengatakan Nur Muhammad adalah Nur Qadim, bukan Nur Zati. Artinya dia juga adalah baharu atau makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Kalau seandainya Muhammad dibilang Tuhan, berarti la syarika lahunya batal. Ada dua Tuhan. Maka Muhammad itu bukan Tuhan. Tapi dia percikan dari Nur Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah dengan sifat Ra'ufur Rahim. Jelas, Pak. Jadi jangan disangka Nur Muhammad itu Allah. Nur Muhammad itu Nur Qadim, Nur ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ta'ayun awal, tajaliat kesempurnaan Allah di awal penciptaan. Supaya apa? Supaya manusia mengenal Allah,
supaya manusia dekat dengan Allah, supaya manusia mencintai Allah. Karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, qad ja'akum ya nurin wa kitabim mubin, sungguh telah datang kepadamu sebuah cahaya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kitabim mubin, dan Al-Quran sebagai kitab yang nyata. Subhanallah. Jadi kita belum ada Nur Muhammad udah jadi, karena asal muasal segala sesuatu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu baru Allah dengan Nur Muhammad menjadikan kolam, pena, nun wal qalamu wa ma yasturun. Nah ini, jadi pertama kali yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad, yang kedua adalah kolam, pena. Kemudian pena ini nanya, ya Allah, kau ciptakan aku untuk apa? Tulis, kata Allah. Apa yang harus aku tulis? Kalimat yang pertama kali diperintahkan Allah untuk ditulis adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Ini kalimat yang dilihat oleh Nabi Allah Adam pada saat sujud udah 200 tahun kagak diampuni Allah, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun Pak, kagak diampuni Allah, enggak diopeni sama Allah Subhanahu wa taala, dicuekin aja sama Allah. Ngedongak apa itu? Ngelihat ke atas. Nabi Allah Adam ngelihat ke atas, pas terlihat di arasnya Allah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan jah, dengan keutamaan. Makanya dalam sholawat itu Allahumma bijahi, ya Allah, aku mohon dengan keutamaannya, domir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku minta ampunanmu ya Allah dengan nama yang bergandeng dengan namamu, karena nama itu bukan sembarang nama, kata Allah, karena kau telah memohon kepadaku dengan kebesaran kekasihku, ku ampuni engkau. Subhanallah. Makanya kita jangan belagu Pak, rasa kenal sama Allah cuma enggak kenal sama Rasul gitu ya. Hati-hati, kita berdoa nggak baca sholawat dulu, nggak keterima doa kita, karena syarat daripada keterkabulan doa ada sholawat di dalamnya. Hati-hati. Maka penting kita kalau pengen dapat cinta Allah harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, balik cerita, jadi kisah-kisah itu tadi dalilnya jelas, inna fi qasasi la ibrati li ulil albab. Jadi kita memperingati ini karena kita ingin mengambil ibrah dari apa yang diperintahkan Allah, disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, wabil khusus kisah tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah manusia, pantas kita belajar mencontoh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar jangan tegang Bapak Ibu sambil ngopi nggak apa-apa, kalau ada ya, kalau nggak ada senasib kita berarti ya, ustadznya aja nggak dapat kopi apalagi Bapak ya. Ya kalau malam kata Pak Sucipto tadi, waktunya pendek salah, waktunya panjang asal ada kopi ya, kalau nggak ada kopi jadi pendek gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan sedikit di awal tentang bagaimana cara para sahabat mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Bapak tahu siapa Bilal, Pak? Pak, Bilal kenal Bilal? Muazzinnya Rasul. Yang terompanya pada saat Rasulullah Isra Mi'raj udah terdengar melangkah di sorga, kelepak-kelepok. Terompanya Sayyidina Bilal, orang Afrika, hitam, rambut keriting, jelek, gak ada potongan sama sekali. Ya kalau kita ngelihat dia mah Masya Allah, ini kenapa ada areng jalan gitu ya.
Tapi ternyata terompanya udah duluan di sorga. Kenapa? Karena dekatnya dia dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah turun Isra Mi'raj, nanya Bilal, apa sih amalan ente? Rasul nggak tahu amalan Bilal. Rasul nggak tahu amalan Bilal. Ya, sehingga terompa ente sudah ada di sorga. Kedengeran langkah kakinya terompa Bilal. Kata Bilal, ya Rasul, aku cuma satu yang istiqomah, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah, nggak pernah batal wudhu. Kalau kentut wudhu lagi, nyenggol bini wudhu lagi. Kalau kita kan udah wudhu, sengaja kita senggolin sama bini. Ya. Subhanallah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bilal minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk berhenti jadi muazin di Masjid Nabawi. Datanglah Bilal menemui Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku minta izin untuk berhenti jadi muazin di masjid ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak bisa Bilal. Saya enggak berani memberhentikan seseorang yang diangkat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Adabnya Sayyidina Abu Bakar, enggak berani dia ngutak-ngatik apa yang telah Rasulullah tetapkan. Enggak berani aku Bilal. Bilal bilang, wahai khalifah, kalau engkau membiarkan aku menjadi muazin, engkau menyiksaku. Loh, kenapa? Kata Abu Bakar, wahai khalifah, ketahuilah, setiap kali aku azan, dulu di zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah selalu aku bangunkan, kalau tidak dia yang membangunkan aku. Aku datang sebelum azan, mengetuk pintu rumah Rasul. Wahai Rasul, waktunya sholat. Kemudian Rasul bangun. Kalau tidak dia yang datang ke rumahku, wahai Bilal, sudah waktunya sholat. Mari engkau azan. Kemudian aku berjalan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku naik ke atas menara dan Rasulullah di bawah melihatiku. Kemudian aku, sebelum aku azan, aku menatap wajah Rasul dan dia senyum kepadaku, lalu aku baru azan. Selesai aku azan, tanganku digamit oleh Rasulullah untuk melanjutkan sholat. Itu kulakukan setiap 5 kali dalam sehari, wahai Abu Bakar. Sekarang kau siksa aku dengan kerinduan kepada Nabi. Kau siksa aku. Bagaimana aku terbayang aku datang ke rumah Rasul, bagaimana aku terbayang ketika aku melangkah ke atas menara dan Rasul menatapku. Aku tidak sanggup, wahai Bilal. Aku tidak sanggup menanggung rindu ini. Terbayang olehku akan Nabi setiap saat, setiap waktu. Tolong, wahai Bilal, izinkan aku. Jangan kau belenggu aku dengan siksaan yang sedemikian luar biasa. Menangis Abu Bakar mendengar alasan Bilal. Akhirnya, kalau memang itu, pergilah engkau dari Madinah. Akhirnya Bilal pindah ke Syam atau Damaskus. Lama tidak terdengar kabarnya Bilal. Sampai suatu hari Bilal bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi oleh Rasul. Apa kata Rasul dalam mimpi? Wahai Bilal, sungguh keras hatimu, tidak pernah menjengukku. Sungguh keras hatimu, wahai Bilal, tidak pernah menjengukku. Kaget Bilal bin Rabah, bangun dari tidur menangis sejadi-jadinya, dan tangisannya belum pernah didengar oleh siapapun sekeras itu, sehisteris itu. Menangis sampai keluarganya bertanya, apakah suamiku gila? Anaknya bertanya, apakah ayahku gila? Dan lain sebagainya, karena demikian histerisnya Bilal. Kenapa engkau menangis? Mata tabki. Kenapa? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian kata Bilal, aku takut. Dan aku tidak merasakan suasana takut sebagaimana takutnya aku hari ini.
Kenapa, kata istrinya, semalam aku bermimpi Rasulullah mengatakan, sungguh keras hatimu Bilal, tidak pernah menziarahiku, tidak pernah membesukku, tidak pernah melihatku. Aku takut Rasulullah meninggalkanku, aku takut tidak diajak dan tidak diakui sebagai umat Rasul. Masya Allah, kata istrinya, berangkatlah engkau ke Madinah, berziarahlah engkau ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asar, dalam sebuah asar, Bilal naik onta, ada yang bilang naik kuda, ada yang bilang naik keledai. Bermil-mil dia tempuh dengan perasaan sukacita, kerinduan yang sangat luar biasa. Tidak lelah, tidak letih, tidak payah dia menanggung perjalanan yang sedemikian jauh, karena hatinya udah cinta. Kayak orang kalau lagi pacaran, biar kata naik tembok, nggak ada berat-beratnya naik tembok itu ya. Kenapa? Ada yang didemenin di balik tembok. Besok 212 reunian dari Padang, dari Palembang, dari Madura, dari Ciamis, ada yang jalan kaki, nggak ada berat-beratnya pengen ketemu sama Monas. Ya, karena udah jatuh cinta sama Monas. Ya. Luar biasa. Rasa cinta. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah memasuki Madinah, dia melihat bukit-bukit yang ada di sekitar di mana dia pernah bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, berjalan dengan Rasulullah. Kembali tangisannya menjadi-jadi, histeris lagi, sampai pada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis sejadi-jadinya. Saat dia menangis, ada yang menepuk pundaknya. Wahai Bilal, kum, bangunlah. Dia lihat, ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa engkau menangis? Yang tangisanmu ini belum pernah kami dengar sebelumnya. Kata Bilal, aku takut. Dan ketakutanku ini merasuk dalam sukma dan jiwaku. Apa yang kau takutkan? Dia ceritakan mimpinya Bapak Ibu. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, bergembiralah. Mata yang menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betulkah wahai Abu Bakar? Betul wahai Bilal. Baru reda tangisannya. Allahu Akbar. Mata yang menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, wahai jamaah? Bagaimana dengan kita, wahai bapak, wahai ibu, wahai semua jamaah? Sudahkah kita menangis karena kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menangis karena keinginan kita berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menangis untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Loh, ibu-ibu mah banyak juga nangis, saya tahu. Ya, Bu. Tapi nangis karena lakinya kawin lagi. Bapak-bapak juga sering saya lihat nangis kalau di masjid, ya Allah, tolong. Utang saya enggak kelar-kelar. Kalau nangisin utang gitu bisa, ya Allah. Bu ya, Bu. Nangis karena rindu kepada Rasul. Gembira Bilal. Reda tangisannya, kata Sayyidina Abu Bakar, mumpung ente di sini, ente azam dah. Apa jawab Bilal? Maaf wahai Abu Bakar, enggak bisa. Kalau engkau nyuruh aku azan lagi, engkau akan menyiksaku kembali dengan derita cinta yang sangat luar biasa ini. Aku enggak sanggup, kata Bilal. Tiba-tiba Bilal ngomong begitu, ada dua anak kecil, yang satu megang tangan kanan, satu megang tangan kiri. Wahai orang, wahai muazin, datukku. Dilihatnya ternyata Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan itu wajahnya mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Husain itu kakinya mirip dengan kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan, dilihatnya kaki Sayyidina Husain, kembali Bilal menjerit, ya Rasul, kulihat wajahmu pada wajah cucumu, kulihat kakimu pada kaki cucumu. Ya Allah, terima kasih atas cinta dan anugerah ini, kau telah hadirkan darahnya Rasul di hadapanku, zuriyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Hasan Husain mengatakan,
Ya ammu, wahai paman, azanlah karena kami rindu dengan suara. Apa kata Bilal? Wahai cucu Rasul, aku tidak sanggup menolakmu. Walau sebelumnya aku menolak permintaan khalifah, bahkan Umar minta pun aku tolak, tapi dengan permintaanmu mana aku berani menolaknya. Kenapa? Karena di dirimu ada damun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang memintaku azan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Bilal dengan tangisan dia berjalan menuju tangga ke menara. Semua orang, sahabat-sahabat pelan-pelan melihat karena sudah terdengar desus-desus bahwa Bilal akan azan. Dan menurut riwayat Saiful Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan bahwa azannya adalah azan sholat subuh. Bayangkan Pak, jamaah udah penuh nunggu azannya Bilal. Karena apa? Yang mereka tunggu bukan suaranya Bilal. Mereka terbayang bagaimana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Maka menetes air mata mereka satu persatu ketika Bilal mulai berjalan, bahkan ketika Bilal melantunkan azan, sebagian sahabat ada yang pingsan karena tidak sanggup menahan derita rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian luar biasa kecintaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau mereka menemani Rasul di dalam surga, mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngikutin maulid ini kan buat numbuhin cinta sama Nabi. Karena udah begitu banyak cinta-cinta lain yang masuk di hati kita. Pak, mohon maaf. Bu, jangan tidur, Bu. Iya. Kalau kita cinta sama Nabi, masya Allah, bahagia hidup, bahagia banget. Bayangin Abu Lahab. Abu Lahab, ibu tahu Abu Lahab? Bu, tetangga sebelah rumah. Abu Lahab, pamannya Rasul, tapi sekaligus jadi musuhnya Rasul. Ketika Sayyidina Muhammad Al-Mustafa lahir, yang nemenin ibunya Sayyidatuna Aminah itu adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah budak dari Abu Lahab. Nemenin lahir tuh. Dan pada saat itu belum ada informasi kalau Rasul itu, anak Muhammad itu bakal jadi Nabi dan Rasul. Jadi dia baru nyenengin sebagai kemenakannya saja. Suwaibah cerita, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir namanya Ahmad. Gembira dia, sangat luar biasa. Dia bilang sama Suwaibah, aku merdekakan engkau sebagai kegembiraanku kepada lahirnya kemenakanku itu. Allahu Akbar. Apa kata Rasul? Karena gembiranya Abu Lahab atas lahirku dan memerdekakan Suwaibah, kursnya kalau ditukar dengan uang sekarang kurang lebih 50 juta Pak. 50 juta dia infak, dia sedekah untuk maulidur Rasul. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah di neraka. Subhanallah, subhanallah. Padahal jelas kafirnya, jelas musuh nabinya, tapi gembira dengan kelahiran seorang kemenakannya yang bernama Ahmad, dan sedekah 50 juta dia mendapatkan keringanan siksa setiap hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak, ibu, kalau sedekah bulan maulid mah jangan medit-medit ya. Kalau ada orang minta nasi satu kotak, kasih 50 kotak. Ya, kotaknya doang nasi hanya satu. Kalau ada list infak keliling, sorban keliling, kasih. Siapa sedekah di bulan Rabiul Awal khususnya bertepatan dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lipat-lipat ganda, Pak. Lipat-lipat ganda.
Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa mengeluarkan uang 1 dirham untuk menggembirakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan jannah, dia mendapatkan surga. Subhanallah. Jadi kalau mau sedekah nih tepat bulan Maulid, kalau mau nyumbang nih tepat bulan Maulid, karena kalau tanpa bulan Rabiul Awal tidak ada bulan-bulan yang lain. Enggak bakal ada bulan Muharram, enggak ada bakal bulan Rajab, enggak akan ada bulan Ramadan, enggak akan ada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya semesta ini tepat dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi usia 12 tahun, Nabi diajak oleh Abu Thalib jalan berdagang menuju Syam, Damaskus. Damaskus saat itu pusat Kristen, pusat agama Kristen. Sebagian besar penduduk Damaskus saat itu adalah Yahudi Syam. Pada saat Rasulullah berjalan, belum sampai Damaskus, ketemu dengan pendeta yang bernama Bahiro. Ya, sebutannya, lakobahnya Bahiro, nama aslinya adalah Jurjis, pendeta Nasrani. Pendeta ini dikenal orang jarang keluar, tukang tapak semedi. Di rumah aja wirid zikir gitulah pendetanya. Tapi pada saat Rasulullah lewat bersama Abu Thalib pamannya, dan pada saat itu belum ada isyarat, belum ada pengakuan, karena Rasul baru diangkat Nabi dan Rasul umur 40 tahun, umur 12 tahun, nih pendeta tiba-tiba keluar. Mencegat Abu Thalib dan Sayyiduna Muhammad al-Mustafa. Wahai saudagar, mampirlah ke rumahku dan jadilah engkau tamu istimewaku. Semua orang heran, kenapa ini tiba-tiba pendeta ini keluar? Bahasanya dia wali di kalangan umatnya pada saat itu. Kasyaf, tempat orang minta doa, kobul, apa aja orang datang hajatnya dipenuhi. Wali jarang keluar, tukang tapak. Kalau orang Jawa bilang ya tukang semedi. Ya, senangnya ngurung diri di kamar zikir wirid. Jadi dari zaman dulu memang udah ada orang yang suka semedi, ya. Ini wajah-wajah orang yang semedian, biasanya kalau ngumpul kan tuh bawaannya gitu. Itu ciri orang yang suka semedi, suka sendiri gitu kan, menyendiri. Ya. Wahai Kisanak, wahai saudara, sesungguhnya anak muda yang kau bawa ini adalah anak muda yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagaimana engkau tahu? Kata Abi Thalib, aku merasakan auranya yang sangat luar biasa. Banyak orang yang tidak melihat, pada saat dia masuk ke perkampungan ini, semua pohon-pohon itu menundukkan badannya menghormati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bahir atau Jurjis ini udah bisa ngelihat, ya. Bukan Jarjit Pak ya, kalau Jarjit temannya Upin Ipin itu, Jurjis namanya ya. Nanti sangkanya Jarjit ya, Jurjis. Dia bilang, engkau tidak melihatkah bahwa pohon-pohon itu menundukkan badannya, menundukkan pokok-pokok batangnya untuk menghormati kemenakanmu ini. Dan aku tahu bahwa ada tanda putih sebesar buah apel di belakang pundaknya. Sungguh dia akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Pulanglah engkau, jangan melanjutkan perjalanan ke Syam, karena kalau tanda-tanda ini diketahui oleh orang, niscaya dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi emang orang Yahudi itu dari dulu benci banget sama Nabi. Sampai belum lahir aja Abraham itu pengen ngancurin Ka'bah. Abraha itu gara-gara tahu nubuat dari Taurat dan Injil bahwa akan ada nabi akhir zaman, mereka berharap dari kaum Bani Israil. Tapi ternyata munculnya dari Bani Ismail, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sebenarnya anak Nabi Ibrahim, yang satu anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah namanya Nabi Ishak, berakhir pada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam yang melahirkan keturunan Israiliyat, ya. Kemudian yang satu anak Nabi Ibrahim juga dari Siti Hajar yang lahir Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasallam, berakhir nubuahnya kerasulannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cemburu, ceritanya cemburu. Ya, cemburu. Jadi rasa cemburu itu ternyata diwarisi, Bu.
cemburu. Jadi kalau ibu cemburu mah wajar ya, emang dari sononya ada pelajaran cemburu. Bahkan kasus pembunuhan pertama kali oleh anak Nabi Adam juga gara-gara cemburu. Maka hati-hati dengan sifat cemburu, karena cemburu itu membahayakan ya. Jangan suka cemburu, kecuali cemburunya kita kepada orang yang hafal Quran, dan cemburunya kita kepada orang yang punya duit tapi suka bersedekah ya. Cemburu sama orang punya duit boleh? Boleh, tapi yang suka bersedekah. Cuma kalau mencemburui orang yang punya duit yang kagak ada sedekahnya, goblok namanya ya. Ngapain coba kita cemburu sama orang yang bakal masuk neraka gara-gara meditnya ya? Karena al-bakhil aduwallah, orang medit itu musuhnya Allah. Maka hati-hati, udah tahajud, udah duha, udah macem-macem dia kerjain amal ibadah, tapi gara-gara bakhil, gara-gara pelit, dia jadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bakhil ya. Yang disebut pelit itu apa? Yang disebut bakhil itu apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran buat maulidan 100.000 ngempet banget ya. Tapi giliran buat ke diskotik, buat ke pub, buat acara ngundang artis dangdut, ditahan banyak-banyak duit. Masya Allah. Banyak kadang-kadang ustadznya pengen berubah jadi artis gitu ya. Begitu tuh ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada saat Rasul mendapatkan nubuat di usia 40 tahun, Rasulullah gemetar ketika dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad. Mana biqari, aku gak bisa baca. Rasulullah gemetar, pulang ke rumah pakai selimut, diajak oleh Siti Khadijah menemui pamannya ya, nemui pamannya yang juga seorang pendeta Nasrani. Apa kata pamannya? Sungguh suamimu ini adalah Rasul akhir zaman, karena yang datang kepadanya adalah Namus. Namus itu adalah bahasa Ibrani yang artinya malaikat. Jagalah dia, lindungi dia, karena dia akan diusir oleh kaumnya. Kaget Rasul dibilangin begitu, berarti kaumku akan mengusirku? Iya, sudah sunatullah, sudah dari sononya, siapapun yang mendapatkan apa seperti yang kau dapatkan, yakni kenabian dan kerasulan, pasti akan dimusuhi oleh umatnya. Masya Allah. Jadi udah jelas Pak, kalau kita buat baik itu gak ada yang demen, khususnya setan. Bu, bu, jadi kalau ada tetangga kita yang kagak demen kita buat baik, itu namanya setan. Kalau ada perempuan lain kagak demen ngelihat kita bahagia, kemudian dia pengen masuk merusak rumah tangga kita, itu namanya setan. Kalau ada di masjid kita udah akur-akur, tiba-tiba nyempil satu orang kerjaannya buat kisruh, buat rusuh, itu namanya setan. Udah jelas. Tujuan setan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, yufarriqu bainahum, memecah belah di antara kamu. Jadi sifat orang yang suka memecah belah itu sifat setan. Ya silakan Bapak, jangan nengok sebelah dong. Setan itu. Itulah setan. Tukang ngadu domba, nyebarin berita hoax, kemana-mana menyampaikan berita yang nggak benar, kita kemakan berita hoax. Tahu benar tahu salah, pokoknya kita sebar aja, timbul kebencian sesama umat Islam. Yang NU diadu domba, yang ini diadu domba, yang itu diadu domba, Kiai Anu di capture, sampai Gusmus itu menulis, aku nggak pernah nulis tentang Habib Rizik, kenapa fotoku sama tulisan Habib Rizik itu banyak banget. Habib Rizik bukan hanya ingin menjadi ulama, tapi juga pengen menjadi nabi. Lebih dari itu dia pengen menjadi Tuhan. Fotonya Gusmus, tulisan bawahnya Gusmus. Kata Gusmus, wallahi itu bukan tulisanku, dan aku tidak pernah membenci Habib Rizik. Tapi di mana-mana disebarkan, kita juga nyebarin. Muncul benci kita, gedek, apa gedek bahasa orang Betawi, gedek banget kita ngelihat Gusmus. Ini orang kok ngebenci habaib. Disebar di mana-mana. Dan kita yang punya HP asal ngelihat benci sama Habib Rizik, kebetulan kita demen sama Habib Rizik, kita sebarin juga.
kemana-mana. Akhirnya yufarriku bainahum, memecah belah di antara kita. Said Agil Sirot disebarin kemana-mana. Wah, ceritanya dia benci ini, benci ini, benci ini. Dipotong-potong videonya, disebarin, dibumbuin dengan kata-kata yufarriku bainahum, memecah belah di antara kita. Nanti kalau kita udah saling musuhan, saling aprok-aprokan, saling gebuk-gebukan, saling bunuh-bunuhan, saling bantai-bantaian, yang tepuk tangan juga setan, rasain lu kerjain. Harusnya kita nyadar bahwa Rasul lahir itu untuk mempersatukan kita, bukan untuk memecah belah. Harusnya kita sadar bahwa Islam ini maknanya selamat. Yusalimu taslima, mengajak kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk saling gontok-gontokan, salah-salahan. Subhanallah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa menyakiti umatku? Siapa menyakiti umatku, maka dia menjadi musuhku. Sekarang kita tanya, si fulan itu masih Islam? Saya bilang begini, bukan berarti saya demen sama Jokowi, kagak. Biar kata begitu-begitu, pertama dia presiden kita. Iya Pak? Emang ada presiden lain? Kagak ada, emang itu adanya, udah terima aja. Ya udah nasib. Mau diapain lagi? Udah nasib. Kedua, dia masih umat Rasul, buktinya dia masih sholat. Dia masih sholawatan, dia masih datang ke kiai. Kalau Bapak benci sama kebijakannya, kebijakannya dong, jangan sampai disamain dia sama kodok. Ini kadang-kadang nyamain ciptaan Allah. Jelek-jelek begitu dia ciptaan Allah, Pak. Jelek-jelek ngomongin. Walau apapun dia ciptaan Allah, enggak boleh kita hina. Menghina dia sama dengan menghina ciptaan Allah, menghina dia sama dengan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sampai detik hari ini beliau masih syahadat, masih sholat. Yang kita benci kebijakannya, yang kita benci yang enggak sesuai dengan janji-janjinya, itu doang. Tapi jangan nyerempet-nyerempet sama orangnya. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau. Oke, besok kawan-kawan pada reunian 212 ingin menunjukkan soliditas umat Islam, kumpul banyak, boleh, boleh ikut, monggo, nggak ada masalah. Berdoa silakan, baca sholawat, baca maulid, doa buat keberkahan bangsa ini. Makin banyak yang berdoa, makin istijabah itu doa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan dikendarai oleh politik, karena banyak penyusup-penyusup yang juga ingin mendapatkan nama di situ, mendapatkan kesempatan untuk mencari label bahwa dia mendukung umat Islam, padahal dia mendukung dirinya sendiri untuk dipilih oleh umat Islam ke depan demi kepentingan-kepentingannya. Hati-hati. Orang saya pernah ngadain pengajian maulid model begini, tiba-tiba beredar kotak nasi ada lambang calon. Kapan-kapan panitia minta amanin calon gitu, tiba-tiba ada foto di kotak nasi. Apa maksudnya? Ini kan memanfaatkan. Nah, ini yang kita khawatirkan, bahwa Dajjal itu punya anggota, punya anak buah, punya prajurit yang menyusup ke dalam tubuh umat Islam, mengadu domba kita. Caranya mengatasi, kembali ke ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada fudola, Pak. Fudola ini orang yang paling benci menabi, dia preman. Preman Fudola ini. Dia udah niat mau bunuh Nabi saat Nabi tawaf di Mekah. Dia udah sembunyi di sebuah tiang supaya pada saat Rasulullah tawaf kali yang ketiga mendekati tiang itu mau dia tikam. Rasulullah baru tawaf pertama, datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ada orang yang namanya Fudola pengen membunuhmu, dia bersembunyi di tiang itu." Fudola udah ngintip, kayak ibu-ibu ngintip gitu. Akhirnya Rasulullah berputar arah, tidak menyelesaikan tawaf, dan tiba-tiba berada di belakang Fudola, ditepoknya pundak Fudola. Mas, sampean lagi apa mas? Fudolanya dari Jawa. Dia noleh, ngelihat Rasul, ngelihat manusia yang paling dia benci. "Enggak, gua cuma lagi zikir-zikir aja," dia bilang. Fudola mengucapkan itu spontan karena kaget.
aku cuma lagi mengagungkan kebesaran Tuhan, dia bilang. Padahal niatnya udah mau bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Ai anta fudola? Apakah engkau fudola? Na'am. Aku adalah fudola. Dipegang sama Rasulullah dadanya. Dipegang sama Rasulullah dadanya. Wallahi, kata fudola, tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali Muhammad. Tidak ada manusia yang ingin kubunuh selain Muhammad. Tapi pada saat dia memegang dadaku, mengalir rasa cinta di hatiku sehingga aku menjadi orang yang paling mencintainya. Allahu Akbar. Demikianlah Rasul, Pak. Rasul enggak punya persepsi bahkan terhadap orang yang mau jahat kepadanya. Coba kalau Bapak dikasih tahu Jibril. Jibril datang ngasih tahu Pak Muhammad Hairani, Pak Safarudin mau bunuh Bapak. Duluan kita ngeracun. Duluan kita bunuh dia. Duluan kita ngancep bawa golok. Kenapa? Kita udah dibocorin sama Jibril, ada tetangga mau bunuh kita. Rasulullah gak punya persepsi, gak punya tendensi, hatinya bersih. Hatinya bersih. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah rahmat Allah, sehingga siapapun yang bertemu dengan Rasulullah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita umatnya Nabi Muhammad begitu. Ketemu orang itu nyejukin, enak. Ini kadang-kadang sama-sama punya jenggot, sama-sama pakai peci. Saya di bandara tuh ada orang pakai peci, jenggotan juga, walau gua bukan jenggot beneran nih, Pak. Ini jenggot palsu, akar gigi namanya. Dari dulu kita kasih minyak, apa aja masih segini juga. Gua sih pengen juga bewokan gitu maksudnya kan. Ini segini-gini aja ketemu dengan orang muslim, udah pasti muslim orang pakai peci, ada tanda jidat 3 di sini hitam gitu ya. Rajin sujud nih saudara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah begitu aja. Kita pengen nanya mau kemana, Pak? Jurusan apa? Siapa tahu satu pesawat, ya kan? Siapa tahu satu kursi, siapa tahu gua enggak punya duit gua bisa minjem gitu kan. Mungkin dia baca niat yang terakhir makanya dia cuek sama kita gitu. Udah habis itu sama, masya Allah, nggak ada sama sekali perhatian. Wajahnya tidak menyejukkan, tidak mendamaikan. Sapaan kita tidak dijawab dengan kemesraan, masya Allah. Padahal hadis Nabi, hafsus salam wasilul arham, tebarkan salam, sambung silaturahim. Itu yang nggak kita kenal, kita tahu identitinya muslim. Bagaimana ada orang yang satu masjid ribut, satu masjid sama-sama pengurus berantem mulu. Ya Allah, ini umat Nabi, umat setan gitu bilang. Masjid Pelita, alhamdulillah nggak ada. Dari dulu akur kalau di sini. Ya kalau ada menyingkir sendiri dah. Ya. Saya pernah ceramah di L2 Tenggarong Seberang. Gara-gara arah kiblat musuhan, Pak. Arah kiblat kan kemarin lagi rame-ramenya arah kiblat dideteksi, ternyata banyak yang nggak sesuai dengan kompas. Entah zaman dulu kiai-kiai kita, ulama kita menentukannya pakai isyarat atau pakai istikharah, pakai apa kita enggak ngerti. Sekarang kalau udah ada alat, bahkan handphone udah bisa mendeteksi. Dilihat arah kiblatnya salah. Pas sholat Jumat ada yang ngadep ke serong ke sedikit, ada yang lurus berantem. Ya Allah Rabbi, ampe ngeteguran, ampe musuhan, ampe sekarang. Diundang kiai buka kitab, diundang ulama buka kitab, depak datang, mu'i datang, tapi karena udah ego, udah egois, udah kesetanan, udah kerasukan, enggak mau damai. Solusi terakhir kita bilang udah biarin aja, terus juga mati. Kalau udah mati kita ganti baru, ya. Enggak usah diributin yang model begitu. Ya Allah. Coba bayangkan, kita takbir Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi hati kita keras, hati kita enggak punya rahmat, hati kita enggak punya rahim. Kita baca selawat kepada Nabi, Nabi dengan orang yang melemparnya dengan batu saja didoakan, bahkan dia lagi sujud dilemparin tai unta, Nabi enggak marah. Nabi enggak marah. Sampai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul yang datang
marah, nangis, nyamuk, kau telah menghina ayahku, kau telah menista ayahku, diambil, dipeluk sama Rasul. Nah, inilah perjuangan sabar. Luar biasa, luar biasa. Nah, kita yang ngakunya umat Nabi, ustaz sama ustaz berantem gara-gara rebutan jemaah. Ya, takut banget. Padahal rezeki mah bukan dari jamaah, rezeki mah dari Allah. Biar kata jamaahnya cuma dua, kalau dua itu miliarder kan aman. Dimang jamaahnya 1000, orang kampung 1000-an semua gitu. Ya enggak aman juga, rezeki mah Allah yang ngatur, enggak usah khawatir. Ndak monyet enggak pakai dasi juga hidup. Ya, Pak. Ayam enggak pakai kantor makan dia. Kenapa? Urusan rezeki itu urusan Allah, masya Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak akur-akur, masya Allah ya. Nah, apa pesan terakhir dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah mau jam 10, sampai sekarang kopi belum metu. Iya. Istri saya itu suka nanya, Pak, Bu, kalau bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj, ya kan, bulan Muharram, Bang, kenapa sih bibir Abang itu kalau bulan Maulid, bulan Muharram, bulan Isra Mi'raj rada jontor, monyong, dia bilang. Kita bilang, bagaimana kagak monyong? Kita zaman jadi santri, kalau ada kiai datang, kita bawain kopi, teh, pakai gelas gitu kan, ada meja, ada tatakan. Dulu zaman kita jadi santri, zaman sekarang coba kita disediain aqua sama sedotan. Ya kalau sehari 3 kali ceramah nyedot aqua sebotol, wajar aja monyong, Bang. Wajar. Ya. Zamannya udah instan, mau enggak mau kita terima. Ya, ntar kalau kita cerewet dibilang kiai bawel gitu ya. Padahal kan sekedar kopi. Masa ya saya bawa harus dari Jawa kopi sendiri ke sini. Ayo 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 kopi kopi. Kopi kopi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, 14 balkon kerajaan Persia rontok. Api yang disembah oleh orang Majusi padam. Subhanallah. Berbarengan dengan Sayyiduna Muhammad Al-Mustafa lahir, beberapa kerajaan-kerajaan hancur. Betapa Allah menyambut kemuliaan ini dengan merontokkan orang-orang yang menyembah berhala. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Sayyidatuna Aminah ibunya tidak merasakan sakit sama sekali. Rasulullah lahir sudah khitan, matanya udah pakai celak, subhanallah. Ada di sini anak ibu yang lahir udah sunat, ada? Hah? Apa gara-gara di sesar kena potong juga barangnya? Enggak ada. Mulia. Malaikat Jibril dan ratusan jutaan malaikat turun menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, demikian cinta alam semesta ini dengan Rasul. Sedemikian luar biasa malaikat itu hormat dengan Rasul. Sampai pada saat Rasul akan meninggal, malaikat Jibril dan malaikat Izrail itu ribut. Karena yang diutus untuk mencabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cuma malaikat Izrail, tapi malaikat Jibril. Wahai Jibril, temanin Izrail, jemput ruh kekasihku. Di tengah jalan malaikat Jibril sama Izrail ribut. Ente aja, Jibril yang ngomong sama Muhammad, gue gak enak. Kata Jibril, kan tugas ente nyabut nyawa, kenapa gue yang jadi repot? Jangan begitu, kenapa sih? Ya, ini kekasih Allah, gak boleh sebar. Ribut, Pak. Gak tega. Diskusinya lama banget. Akhirnya, Jibril ngalah. Udah gue yang ngomong dah. Iya, ente kan sahabatnya, lebih dekat sama dia ketimbang gua. Gua datang cuma nyabut nyawa doang. Akhirnya Jibril datang, assalamualaikum ya Habibullah. Waalaikumsalam. Jibril, kenapa ente datang bawa Izrail, nakut-nakutin aja? Enggak, kata Jibril. Tadi Allah nyuruh kita berdua ngomong, kata Allah kira-kira
yang namanya kekasihku Muhammad itu udah siap belum untuk berjumpa denganku. Subhanallah, sopan banget Jibril sama Izrail, nyebut nama Nabi aja takut. Sementara kita umat yang dicintainya kalau disebut nama Nabi Muhammad kagak mau sholawat. Ya Allah, durhaka banget gitu. Padahal kita bisa hidup sampai hari ini dapat hidayah, rahmat, berkat, rezeki karena doa dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mau, ya, kalau kita mau ngandalin ibadah kita, kalau kita mau ngandalin doa kita, ngandalin sedekah kita, ngandalin haji kita, masuk surga nggak bakal masuk, nggak bakal masuk. Yang nyebabin kita seluruh umat Islam masuk surga karena permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Kata Rasul, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, ane belum siap. Bingung Jibril. Bukankah engkau beribadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin? Bukankah engkau beribadah untuk berjumpa dengan Allah? Sekarang saatnya engkau berjumpa, malah engkau enggak mau. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku baru mau meninggalkan dunia ini kalau umatku semuanya telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Naik Jibril, sak nemuin Allah. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten. Mohon maaf Allah, kekasihmu Muhammad belum mau meninggalkan dunia. Kenapa, kata Allah? Apakah karena dia mencintai dunia? Tidak. Apakah ada yang merisaukan fikirannya? Iya. Siapa yang merisaukannya? Dia merisaukan umatnya. Dia minta garansi, jaminan pakai matre 6.000 bahwa seluruh umatnya pasti masuk surga. Kabarkan kepada kekasihku bahwa aku menjamin seluruh umatnya, walau dia punya iman sebesar biji zarah, akan aku masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Jadi bukan karena kita rajin tahajud, Pak, bukan karena kita rajin sedekah, bukan karena kita rajin berjamaah, karena permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita nih dari Syekh Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengkisahkan ada seorang badui di lagi mengerjakan ibadah umroh, ya, kemudian dia berjalan sambil berdoa, ya karim, Rasul di belakangnya melihat ada orang badui mengucap ya karim, Rasul ngikut. Ya Karim, kopi datang. Alhamdulillah. Ini kalau bahasa kita Betawi namanya kopi bujangan. Kenapa disebut bujangan? Karena dia belum sakinah mawaddah warahmah. Orang kan bisa sakinah mawaddah warahmah kalau ada pasangannya. Ya kalau sendiri bagaimana mau sakinah? Kopi bujang ini namanya. Kopi bujang. Jadi dia belum sakinah, kasihan dia. Ya. Udah enggak usah dibahas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gue lupa gara-gara kopi. Baduy nyebut ya Karim, Rasul di belakangnya ngomong, ikutin ya Karim, ya Karim. Badu ini pergi lagi, ya Karim, diikutinya lagi oleh Rasul di belakangnya, ya Karim, tiga kali diikutin noleh ini Badu. Dia pikir ini orang ngolok-ngolok banget, mentang gua orang Badu, orang kampung, orang dusun, ya, orang desa, datang ke kota tumben-tumben gua doa, ada yang ngeledek di belakang, ngikut niru-niruin. Dia noleh, begitu dia noleh, ngelihat ada orang yang ganteng, berwibawa, dia katakan, pak yang ganteng, yang wibawa, kenapa sih ente ngikut-ngikutin saya, apakah ente menghina saya? Kalau engkau betul menghina saya, ini saya aku laporkan engkau kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, kau dari mana?
aku A'robi. A'robi itu Baduy, maksudnya suku pedalaman. Apakah engkau belum ketemu dengan Muhammad? Aku belum pernah ketemu Muhammad. Apakah engkau mencintainya? Aku mencintainya lebih dari mencintai diriku sendiri. Tahukah engkau siapa yang ada di hadapanmu? Tidak tahu. Akulah Muhammad bin Abdullah. Menangis dia, Pak. Menangis. Ya Karim, ya Karim. Nangis lagi. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Baduy itu, jangan dia merasa tenang dan aman dari hisabku. Tetap dia akan kuhisab, tetap dia akan kutanya, tetap dia akan kumintai pertanggungjawaban." Rasul ngomong sama orang itu, orang Baduy, sorry ya. Biar kata gitu udah ketemu, biar kata ente udah cinta sama Allah, cinta sama gua, ternyata Allah tetap akan menghisabmu. Orang Baduy langsung berteriak, "Sampaikan wahai Muhammad kepada Tuhanmu, kalau Allah menghisabku dengan dosaku, aku akan menuntut Allah dengan pengampunannya. Kalau Allah menuntutku atas kejahilanku, aku akan menuntut dan memperkarakan Allah atas kealimannya. Kalau Allah menuntutku atas segala kekuranganku, akan aku tuntut dia dengan segala kelebihannya." Rasulullah tersenyum mendengar jawaban orang Baduy ini. Subhanallah, ternyata orang Baduy ini jawabannya benar sekali. Dan Rasulullah habis tersenyum itu menangis sejadi-jadinya, karena bangga dia terhadap orang yang belum bertemu dengannya tapi mencintainya, mengaguminya. Gara-gara Rasulullah nangis itu arus goyang, Jibril turun lagi, "Ya Muhammad, hentikan tangisanmu. Gara-gara engkau menangis, goyang dan goncang arus sehingga malaikat ada yang lupa kalimat tasbihnya." Subhanallah. Malaikat saking khawatir dan takut kalau Rasulullah nangis itu sampai baca subhanallah itu lupa. Ya. Bismillah jadi simsalabim. Bapak coba perhatiin, simsalabim itu dari bismillah dibolak-balik, ya. Lah orang Jawa bilang ada kulhu sungsang namanya, ya. Simsalabim itu dari bismillah. Orang Yahudi meledek dan melecehkan kalimat bismillah menjadi kalimat sulap dengan simsalabim. Maka jangan lata simsalabim, ya. Akhirnya apa? Kabarkan kepada orang Baduy itu bahwa dia tidak akan aku hisab dan dia akan menjadi temanmu di surga. Subhanallah, asbab cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, ini bulan Maulid kita buktiin kita cinta kepada Rasul. Apa tanda cinta? Banyak menyebut nama yang dicintainya. Ibu kalau dicintai sama bapak, nama ibu tuh sering disebut, Bu. Sering banget diceritain sama kawan-kawannya. Gua sebel banget sama bini gua. Nah, bukan cinta, sebel namanya. Ya. Laki kalau cinta sama bini dia bangga-banggain, Pak. Yang repot kalau ada suami bukan menceritakan kecantikan istrinya, kelebihan istrinya, yang dia ceritakan istri tetangga mulu. Nah, itu hati-hati itu ya. Alamatul hub, tanda-tanda cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa mencintai sesuatu dia banyak menyebut yang dia cintai. Al-Habib Al-Musnid Umar bin Hafid menganjurkan di bulan Rabiul Awal ini minimal kita bersolawat kepada Rasulullah 10.000 kali. Subhanallah. Pak Sucipto tadi udah saya lihat hitungan bawa tasbih yang pakai angka itu udah 200 sekian. Ya. Udah 200 sekian, yang 10.000 udah dihapus sama dia. Enggak pengen ketahuan gitu ya. 10.000 kalau kita bagi sehari 500, 100 kali setiap ba'da salat sallallahu alaihi Muhammad kan pendek, Pak, enggak banyak ya. Insyaallah man shalla alayya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi yaumi mi'atan marrah. Siapa bersolawat kepadaku minimal 100 kali dalam sehari semalam,
qadallahu hajatihim, Allah mengabulkan hajat-hajatnya, sab'ina fil akhirah wa salasin fid dunya, 70 untuk hajat akhirat dan 30 untuk hajat dunia. Maka orang yang banyak bersolawat tidak akan pernah miskin, orang yang banyak bersolawat tidak akan pernah bersedih, orang yang banyak bersolawat kalau sakit cepat sembuhnya, orang yang banyak solawat kalau punya hutang segera lunas hutangnya, orang yang banyak solawat kalau mau kawin cepat kabulnya. Gak pakai lagi ya. Subhanallah, fadilah solawat sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang bersolawat mengagung-agungkan nama kekasih Allah, dan Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Nah ini saja, mudah-mudahan bapak ibu rajin-rajin solawat, minimal sehari 100 kali, berarti 20 kali setiap ba'da solat fardu, karena hukum solawat kepada Rasulullah itu wajib. Fiilnya fiil amr, perintahnya langsung Allah yang nyuruh, sallu 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 alaihi wasallimu taslima, yang sebelumnya telah didahului kalimat Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, saya punya buku Amit Pak. Ini saya punya buku. Ya kalau Bapak pengen punya saya kasih. Kita barter ya. Saya kan tinggal di kampung Pak, bukan di Jakarta. Saya emang dai MNC, ceramah di MNC TV sama TVRI, tapi tinggalnya di kampung Banjarnegara, Desa Depok, desa kecil yang apa namanya UMR-nya cuma 1,2 juta. Di kampung kita rata-rata petani singkong, penghasilan 400 ribu sebulan. Kita buat majelis, buat madrasah, buat rumah Quran di sana, berjuang sendirian. Saya bawa saksi hidupnya orang Depoknya ke sini, betapa luar biasanya kita berjuang di sana. Bukan orang nggak mau ngidup-ngidupin agama, buat nyari hidup sendiri udah ngos-ngosan. Ya, saya mikir bagaimana caranya saya bisa istiqomah, karena saya juga lama-lama nggak kuat. Ya kan? Kenapa? Karena kita juga punya anak. Kalau anak bapak sedikit, anak saya banyak, 8. Ya. Istri saya itu Bu, jangan dia apa ditengokin aja bunting dia. Saking suburnya bini kita gitu ya. 8 anak kita brojol satu-satu. Dan kita kudu mikir umat, kudu mikir madrasah, kudu mikir macam-macam. Akhirnya kita bilang, mudah-mudahan Allah mudahkan kita buat buku, kita tulis tentang ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu sufistik dalam buku yang berjudul Lupa. Lupa itu artinya insan, manusia ya. Rangkuman-rangkuman dari tulisan-tulisan kebijaksanaan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, saya kasih ini, Bapak bantu saya ya. Ini ongkos cetak dan plus bantunya kita kasih. Ini enggak boleh jualan, saya tidak jualan karena jualan dalam masjid dilaknat sama Allah dan Rasul ya. Jadi saya ini Bapak infak dah, dulunya infak ya, sedekah bantu saya. Saya kasih Bapak buku, Bapak bantu saya ongkos cetak dan sebagainya. Pricingnya, nilainya Bapak tanya sama yang jual di depan ya. Insya Allah gak sampai jual kebo, insya Allah ya. Nah ini saya kasih hadiah buat Bapak Insinyur Muhammad Hairani Saleh. Ini hadiah ya. Terima kasih. Iya, jangan lupa Pak, walau judul bukunya lupa gitu. Alafu minkum, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah. Bijahi dengan kemuliaan hari lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepat hari ini 12 Rabiul Awal. Yang punya hajat kabul hajatnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang ingin ziarah Makkah Madinah maqam Rasulullah, bisur'ah bisur'ah bisur'ah. Allahumma bijahi habibika sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabul hajatina ya Allah, wa hasil maqasidana ya Rabbana bil Mustafa, baligh maqasidana ya Rabbana bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat.
Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Rahman, iqdi hajatina ya Rahim, min hawa'ijid dunya wal akhirah, bijahi Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.